بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر الرحيم الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين عَمِلٍ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قدوت من أهلك tubawwi ul mu'minila maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim sanakallahu lazim wa zkurya muhammadu Ini kita akan bicara tentang ayat yang berkenaan dengan Perang Uhud. Jadi, jumhur mufasir sepakat bahwa ayat ini berkenaan dengan Perang Uhud. Ada yang mengatakan Perang Badar, ada yang mengatakan Perang Ahzab. Jumhur ulama mengatakan ayat ini berkenaan dengan... Perang Uhud, oleh karenanya, nanti beliau menafsirkan di sini ayat ini dengan Perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang yang di mana umat Islam mengalami kekalahan, dikarenakan ada tentara pemanah yang uh, lupa lupa diri akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sudah pesan supaya jangan turun baik dalam kondisi ya gulibna au nusirna kalah ataupun menang jadi kalah ataupun dimba, ya menang, pokoknya tunggu dulu, tunggu aja di situ, Senawi begitu. Tapi dikarenakan ada sesuatu, ya tadinya udah, iya, karena kegoda dengan dunia pesennya pesennya jadi lentur lupa ada harta gonima <laughs> jadi turun ini satu pelajaran buat kita ya satu pelajaran buat kita bahwasannya kita itu pasti akan diuji walaupun kita udah diberikan nasihat orang tua kita udah beri nasihat guru kita sudah beri nasihat makanya ikutin nasihat yang dinasihatin sama guru kita orang tua kita ikutin walaupun sepintas kita lihat apalagi ya yang memberikan nasihat guru kita ya orang tua kita walaupun sepintas kita lihat ya. ya, kurang tepat umpama tapi yang memberikan nasihat adalah beliau ya. apalagi kita lihat tepat benar maka kita laksanakan itu nasihat ya. karena apa karena keadaan orang yang dipimpin ya tidaklah mengetahuinya kecuali orang yang mimpin keadaan seorang anak tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali orang tua keadaan seorang guru tidaklah mengetahuinya kecuali seorang guru maka oleh karena itu ketika kita dinasehatin oleh guru kita oleh orang tua kita kita jadi anak buah oleh pemimpin kita oleh bos kita maka turutilah itu nasihat. Menyesal itu belakangan. Udah celaka baru nyesel. Ini kemarin dari nasihatin. Rata-rata begitu semua. Sudah diberikan nasihat. Lihat para narapidana, apakah dia itu tidak ada nasihat yang datang kepadanya yang sampai ke telinganya oh sudah sering kali <laughs> dinasihatin sudah sering kali dinasihatin maka oleh karena itu turutilah nasihat jangan sampai ya, dilanggar jangan ambil punya orang ikutin <laughs> diam-diam minik-minik <laughs> Celaka nanti, jangan suka berantem. Ya, suka maaf memaafkanlah, berantem masih ada aja. Celaka itu bakalan. Jadi orang-orang yang celaka itu sesungguhnya sudah penuh nasihat. Tapi dia ingkar Maka itu kita perlu, ya, berusaha dengan sungguh untuk melaksanakan nasihat. Nah, sama dengan masalah ini. Perang Uhud. Udah diberikan nasihat sama Nabi. Jangan turun. ya Walaupun dalam kondisi apapun. Ya, gulibna Terus. Di situ aja Di pos saja. Tunggu di situ. Sampai keadaan nanti diperintahkan oleh pemimpin. Supaya sudah selesai turun. Eh, ngelihat harta. Ngelihat dunia. Lupa. Ya. Memang dunia ini ketika ingin ya yeah. menciptakan Allah Subhanahu wa taala akan dunia Allah enggak melihatnya. Kenapa? Karena dunia ini yang membuat lupa hamba-hambanya Allah. Jadi walaupun Allah ciptain, Allah yang ciptain, Allah enggak mau pandang dia dunia. Maka karena itu turuti nasihat. Selamat bertentangan nasihat orang tua sama nasihat teman. Insya Allah nasihat orang tua. Nasihat teman sama guru. Insya Allah nasihat guru yang benar. Bertentangan. Kata guru begini, kata teman begini. Laksanakan guru. Kenapa? Karena guru itu untuk kamu. Kepentingannya. Kalau teman, ya boleh jadi. Untuk dia. Kanan-kan begitu ya, kata guru begini, kata teman begini, mana yang dikerjain guru? Teman ada kepentingannya, tapi kalau guru untuk kesuksesan kamu. Dan perang Uhud memang ya, satu sisi. Kalah secara zohir, kalah umat Islam. Tapi secara batin, sesungguhnya menang. Menang apa maksudnya? Ketahuan ketika itu, siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Ketika itu jelas tampak di situ, siapa yang bantu, siapa yang tidak membantu, siapa yang munafik, siapa yang benar-benar mukmin. Di situ ketahuan. Artinya apa? Ketika kita mengetahui musuh, maka gampang kita untuk nyerangnya. Tapi ketika kita nggak tahu siapa musuhnya, sulit kita membidiknya. Untuk menghancurkannya. Musuh dalam selimut itu lebih sulit daripada yang tampak. Maka ketika terjadi perang ini, itu ketahuan tuh. Tampak yang munafik-munafik. bermuka dua Nah, kita lihat bagaimana penafsiran beliau tentang ayat ini. Wa idzakadautam min ahlika. Ingat olehmu ya Muhammad, wazkur ya Muhammad, ya Muhammadu ingat olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ketika uta, ketika engkau berangkat ya. ketika engkau berangkat pada pagi hari goda goda itu berangkat pagi hari min ahlika dari keluarga engkau maksudnya meninggalkan keluargamu untuk perang ya. untuk mengatur ya. ini untuk mengatur, mau perang nih, ya, untuk mengatur, ya, untuk mengatur, orang-orang ya, yang beriman, ya, pada tempat-tempatnya, maksudnya pada, ya, pos-posnya pos-pos pertempuran. Jadi id ingat oleh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau berangkat di waktu pagi min ahlika dari keluarga engkau engkau tinggalkan keluarga engkau gitu. Min al Madinati dari Madinah. Jadi berangkatnya dari Madinah. Tubawwi'u tunazzilu engkau tunatubawiu tunazilu mengatur menempatkan ini di tempat-tempatin mengatur lah bahasa kita ya engkau berangkat di waktu pagi hari dari keluarga engkau meninggalkan keluarga engkau berangkat dari kota Madinah untuk apa tubawiu mengatur tunazilu menempatkan al-mukminin orang-orang mukmin Mako Ida, pos-posnya, pada pos-posnya, pos-pos pertempuran Marokiza, pos-pos pertempuran Markas di Markasnya, jadi memang apa untuk mengatur strategi tempatnya di sini, di sini, di sini, ini yang namanya apa ikhtiar, perlu ikhtiar enggak? udah perang Enggak. Nabi perlu ikhtiar. Apa? Strategis. Tempatin. Yakifuna. Yang di mana mereka berdiri, bertahan maksudnya. Fi'a padanya. Ya, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Jadi ditempatin nama Nabi. Lil kita li untuk berperang. Wallahu sami'un dan Allah Ta'ala sami'un mendengar. Maha mendengar li'akwalikum bagi ucapan-ucapan perkataan-perkataan kamu. Alimun lagi Allah maha mengetahui. Bi'ahwalikum dengan keadaan-keadaan kamu. Wahuwa yaumu uhudin. Itu adalah Yeah. hari perang Uhud. Hmm. Jadi ayat ini turun ketika hari perang Uhud. Hmm. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfin. Hmm. Bi alfin au illa khamsina rajulan. Nabi keluar Nabi keluar bersama ini bi alfin au illa khamsina dengan seribu 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 <tuh> atau illa ini namanya istisna Seribu dikurangin homsina berapa jadinya? Jadi seribu dikurangin homsina, ya. seribu dikurangin homsina dikurangin lima puluh jadinya berapa? Sembilan ratus lima puluh. Ya. Jadi Nabi keluar dengan membawa satu pendapat seribu, satu pendapat ya. sembilan ratus lima puluh tentara. Kalau kita baru belajar baca kitab itu bingung ya. Kalau kita udah belajar Nahu ada babul istisna. Ya. Jadi nabi bawa tentara seribu atau sembilan ratus lima puluh. Ya. Wal musrikuda sedangkan orang-orang musyrik salah satu alafin. Dan orang musyrik itu ada 3000 ribu. Masya Allah. Ya banyak. Tiga kali lipat. Wa nazala bisyi'bi. Dan Nabi mengatur di si'ib. Nabi menempatkan, ya, mengatur. Yauma sabati. Nabi tempatkan. Ya. Yeah wanazala ya nabi ya apa wanazala nabi turun ya turun ya wanazala nabi nal, ya. kita artinya nabi turun ya turun datang nabi ya wanazala ya mengatur juga bisa ya kita nabi mengatur mis sy'bi nisib Yaum sabti pada hari Sabtu sabiat syawan tanggal 7 sawal sanata jadi sudah ada tahun ni sanata salasatin minal hijrati pada tahun tiga ketiga daripada hijrah jadi tanggal itu terjadinya perang Uhud Wajahnya zahrahu dan Nabi menjadikan punggungnya. Wa askarahu dan bala tentaranya ila Uhudin menghadap ke Uhud. Jadi punggungnya beliau menghadap gunung Uhud. Bagaimana tu? Jadi ini gunung belakang. Ini gunung belakang. Jadi membelakangi gunung wasawasufufaum dan ia meluruskan ya, dirapiin diatur sufufaum akan sop-sop mereka barisan mereka wa ajlasa jaisan dan nabi ya menempatkan mendudukkan maksudnya menempatkan jaisan tentara minan rumati daripada rumat jamak romin rumat ya daripada para Pemanah, pasukan panah ditempatin. Nih, kamu di sini ya, kamu di sini. yang kemana-mana, di atas Ingin gunung kamu ya, di sini, di atas bukit. yang kemana-mana ya, di sini sudah sudah dipesan. Ini ingat kita kalau sudah dipesan, dinasihatin, jalanin, jalanin. Maka jangan sampai salah tangkap ya. Pesannya. Dengerin <laughs> dan laksanakan. Wa ammaru alaihim dan Nabi mengangkat sebagai pemimpin uh, atas mereka Abadallah Abadallah ibn Jubairin Abdullah bin Jubair. Diangkat sebagai pemimpin Abdullah bin Jubair Misafhil Jabari di puncak gunung. Kalau ya. oh, di sana gunung maya. kecil gunung enggak kayak di sini. Kalau sini gunung gede. Ya. Bukitnya. Wa qala dan Nabi bersabda, Nabi berpesan ya, andihu anna bin nabli. Kata Nabi, hujankan olehmu. Hujani oleh Hmong. daripada kami binabli beli dengan ya mereka itu maksudnya dengan anak panah jadi apa nanti disuruh panahin mereka nanti la ya tu minar mewaro mi ina niscaya maksudnya supaya mereka enggak datang dari warai belakang kita. Ini strategi yang dilakukan oleh rasul. Hujan di mereka. Ya, dengan anak mana. Ya. Supaya mereka enggak datang dari belakang kita. Wala dan janganlah ya engkau tinggalkan nih tempat nih ya, eh hey, para pemanah. Tuh, ya. Jadi para pemana yang diangkat sebagai pemimpin adalah Abdullah bin Jubair di puncak gunung dipesan begitu panain mereka dari atasnya supaya mereka enggak datang dari belakang kami. Ini ya. ya, kalau nanti jumlah datang dari belakang kita, kita lagi menghadapi musuh, <laughs> apa yang terjadi kan begitu? Ya, kita disabet dari belakang kan. Udah pesan Nabi kayak begitu. Gulibna aunusirna, kita ya kalah ataupun menang ditolong, menang lah, kita di, ya gulibna aunusirna dibantuin kita ataupun ditolongin, pokoknya kamu di situ aja yang kemana-mana. Udah begitu jumlah pasukan Nabi kan cuma sedikit. Tiga kali lipat. Tapi strategi Nabi ini hebat. Tapi dis, ya, tidak dipatuhi. Kegoda dengan apa? Dengan dunia. Baru nasi sebungkus aja kalau bahasa kita. Gitu ya. Kalau oh, sekarang itu ya. Gara-gara nasi kotak aja kita berubah akidah. Jangan. Jangan. Baru makanan sedikit aja kita berubah akidah. Jangan. Kok oh, kita sekarang gitu ya. Oh, dulu harta goni mah. Jangan. Tetap akidah kita kuat. Ikutin pesan-pesan guru kita. Ya, nih. Nabi kan gurunya ketika itu sampai sekarang pun. Nah, Nabi kan dah enggak ada sekarang. Ya. Ada ya hadis-hadisnya. Nah, kita kan enggak bisa mencernanya. Siapa? Guru kita patuhin, turutin, insya Allah selamat. Ikuti nasihat-nasihatnya. Jangan ikuti nafsu kita. ini ya ayat yang berkenaan dengan perang Uhud. Mudah-mudahan ya, bermanfaat buat kita. Kita jadikan sebagai bahan nasihat, yaitu apa yang kita dinasihatin maka kita turutin jangan sampai kita enggak nurut insya Allah kita turutin nasihat kita bakalan sukses lihat orang tua ketika menasihatin anaknya lihat guru ketika nasihatin muridnya apa yang kata orang tua apa yang kata guru alhamdulillah ini anak calon pemimpin nanti yang bisa gantiin Abah <laughs> Kenapa dia nurut ya, tapi ketika nggak nurut Aduh ini nggak bisa diangkat jadi pemimpin nggak bisa buat gantiin nggak nurut begitu jadi yang akan ya menjadi pengganti yang mana yang nurut yang nurut. Enggak mesti dibilangin nasihatnya. Secara umum aja udah paham. Nasihat-nasihat daripada orang tua, nasihat-nasihat daripada guru-guru. Wallahu a'lam bisawab. azim.